Meski baru merajut kedekatan dengan pacar barunya, hubungan Nikita Mirzani dan pacar barunya yang seorang pejabat itu ternyata sudah berhembus sampai ke telinga anak-anaknya. Bahkan diakui Niki, pria pujaan hatinya itu tidak hanya pandai merebut hatinya, lebih dari itu, pria itu pun juga ternyata sudah begitu dekat dengan anak-anak Niki. Lantas, mendapat respon yang baik dari anak-anaknya, Niki pun akan siap dipinang sang kekasih. Status kekasihnya udah pernah? Statusnya satu, apa ya? Satu gratis satu. Dia ini jomblo. Jomblo. Tapi kan wajahnya ini udah mulai tersebar nih di kan ini bukan. Bukan. Yang ini bukan. Bukan. Itu teman itu. Jadi tapi udah dikenalin ke anak tuh. Udah, anak Niki seneng banget. Dia baik banget soalnya. Sering jalan kemana aja? Belum jalan sih, tapi udah beberapa kali ketemu. Terus yang penting anak Niki suka, ya udah. Gitu, karena kan dia bukan pacaran sama Niki aja, tapi harus sayang sama anak-anak Niki juga. Tapi Loli pernah menentang nggak gitu? Enggak, kebetulan dia pinter ngambil hati anak-anak Niki, jadi semuanya suka. Tapi emang Niki nggak ngenalin sebagai pacar, karena takutnya nanti anak Niki bingung, kok ini lain lagi, kok. Ini teman Mimi gitu. Oke.